Bagus lah selendang lu. Sudah IP mas. Asik. Ada ceritanya ya. Akhirnya kita sampai di final Head in Bali Copper Version. Nah, siapa kira-kira akan bisa masuk lolos ke babak final? Siapa? Siapa? Tegang-tegang pokoknya deg-degan, deg-degan kan? Siapa? Mau tahu juga siapa yang dapat wild card atau golden ticket dari kita bertiga? Nah, saksikan. Iya. Lihat, tonton. Kita tonton. Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Hujan krebek duar. Berat lanang enggak ya? Lanang. Pak lanang mau diet ya dia. Benar nih. Pendekarang gitu nih. Santrian. Belajaran sama ton samsani wani yang tiang gatura semerimana. Belajaran yang widi wasesa sampun ngicenin kan. Sare pine bute. Kupira kesami terdrasti di bati. Ini nih semangat galungan deh Pak De. Happy Darmo. Sementang tiang ini berkesamping
Ya Allah. Wih. R&B. You made our day today. Wih. Perpaduannya kaya ya. Yang saya nyangka kan ngidangin di Bali ini Pak De. Sumpah nih. Nenek nih ngidang nilai Pak De nih. Pak De lah lagu nih. Tapi bagi yang nih, gubahannya sangat signifikan Pak De. Karena R&B ini selama ini kan mereka membawakan lagu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ya karena kita lihat mereka ini band reguler. Sering main di kafe lah, diskotik lah segala macam. Bisa gak out of control main di Musa Bali? Ternyata bisa Pak De. Ternyata bisa. Keren. Ternyata keren ya. Keren sekali Pak De. Awalnya nggak percaya diri tapi setelah membawakan lagu bahasa Bali mereka coba. Luar biasa jadi ya. Ternyata bug ya. Bagus. Bagus. Bug ya, bagus. Aduh. Buat kalian. Mantap. Aransemennya. Selama ini sebenarnya kita tuh nggak bisa ngomong apa ya. Sing Bapak Dek. Cuman ya. Bisa. Komen gitu. Harus karena kita didaulat jadi juri, jadi ditunjuk jadi juri mau nggak mau kita harus nilai. Mau gimana ya? Jadi di sini kita bukannya menggurui atau gimana, kita cuma menilai di mana letak kekurangannya biar lebih maksimal lagi. Di sana yang kita lihat. Kalau saya lihat sih di kekurangannya di sini cuma di visual aja, di pengambilan gambar aja Pak De. Video klip karena beberapa ada yang bocor, tadi ada yang jalan kayak ada mungkin nih beli ini jaga kanur ini pas jalan. Mungkin harusnya pas pengambilan video bisa di-cut dulu, dicari dulu. Jadi kan kasihan kan aransemen lagunya bagus, ternyata ada gambar yang bocor. Tadi ada yang mandi ya kayak gitu. Atau mungkin ditambahin tadi klimaksnya Pak De. Entah klimaksnya diisiin highlight apa karena saya lihat klimaksnya tuh masih monoton di sana aja. Pengambilannya. Pengambilan ya, gambarnya ya. Sih. Karena di sini kan kita lihat selain audio, visual juga. Visual gimana juga. Gimana caranya? Karena di ini kan kita main di sosmed kan. Enggak dapat like dan komen yang banyak gitu. Biar dapat wild card. Okay. Wild card. Tapi overall lagunya keren sekali, sumpah nih, Pak De masih setuju nih, keren sekali nih. Galungan dan kuningannya bisa jadi gitu ya. Iya. Awalnya Pak De tak lawar, loh. Tak lawar. Ini pemanjus di pasir, Pak De. Setu main kano, Tak taruh dah nilainya dah. Netizennya kan nilainya, saya kan nilai. Itu pas manis galungan kena tuh. Iya, pas manis galungan. Pas sih, manis galung. Pasih aja sih. R&B gak ada VR menurut saya nih. Wih, emang cocok nih, tema muat api nih. Oke, Pina. Kita lanjut ya, kita lanjut ya. Vacation. We are LED Project. LED. Enjoy our cover video and shake your hair. Okay. Squid game. Squid game. Okay. Game. Asik. Main drum dia ya. Retro, retro jadinya. Saya jadi ingat sama bentol-bentol nih dengerin. So far away, Taruh lagi dah, bagus. Dan nilai lagi dah. Ciri khas band rock idol. Misi. Pada yang ngasih challenge nggak bisa ngomong. Oh, belum ada surprise. Kirain mau berubah lah sama sih. Tapi lebih enak ya. Keep on wondering how.
Oke. Okay. Oh, ganti ya. Ding dong. Oke. Okay. Konsepnya games ya kali ini ya. Oke. Okay. Nice. 90s, 80s. Oke, okay. Kali ini minim kejutan, cuma aransemennya recordingnya bagus sekali, Pak Dai. Bagus banget. Minim kejutan sih kali ini. Ini. Kayaknya mereka pusing juga mikirin tantangan dari Pak Dai nih. Mau diapain, makanya minim kejutan. Cuma tadi ada bocor sih lumayan, yang di video pas drummer sama gitaris. Kelihatan terali ajak mobil parkir di kenal. Itu aja sih visualnya. Soalnya sebelum-sebelumnya mereka ngemas visual kan bagus. Kalau sekarang ada, ya gak apa-apa sih dikit-dikit. Ya, kelihatan terali ya. Tadi. Cuma overall, klaim lu gagah nih. Lagu sedih tuh, So Far Away sebenarnya. Oh, bisa gitu, jadi bisa epic gitu. Ini sih ya. Udah Pak Dai nilai lah, Pak Dai main challenge. Mereka bejar ya Pak Dai. Ada sum-sum nilai bu. Tapi dalam keseluruhan memang Bug banget, luar biasa. dari tampilan apa fashionnya juga sangat ya, fashionnya, ya, wuih, bagus sekali konsepnya, konsep, terkonsep. Keren. Fashion itu penting. Ya. Bukan hanya telinga aja, mata juga ya, dibikin betul. Happy ya. Audio dan visual, benar-benar. Visual, fashion, segala macam, udah mewakili itu. Pokoknya mantap buat kalian. Iya. Saya tidak bisa ngomong apa ini. Lagu favoritnya Pak Dai bisa diwakili. Tapi Pak Dai senang kan rasanya? Senang, asik sekali. Iya. Saya jadi, misal kalau saya jadi produser, saya ambil nih. Bang. Wah, ambil aja Pak Dai. Ya. Kayaknya belum punya, ambil. Cuman saya... Sebelum saya ngambil. Bukan bilang lagi. Sampai kalau saya ngambil, kacau ini. Saya sebenarnya kacau. Tadinya ya. Cuma ya itu aja sih, cuma ada bocor dikit sih pas pengambilan video, mungkin karena terburu-buru juga, mungkin ya. Ya pas, tapi aman sih, overall saya lihat multi talent. Ah ini lagi satu Pak Dai, unsur tradisinya mereka hilang, yang kemarin kan pakai kendang sama seruling. Nah. Itu yang nggak isi, padahal saya tunggu karena, tunggu isi itu adalah. Mungkin karena lagu barat ya? Ya. Mungkin, ya, barat kebirat ini. Ya agak barat ya. Mungkin kalau disini kan arahnya mungkin lebih retro dia. Internasional. Iya, masuk sih. Masuk. Tapi okay. Bagus, saya suka konsep-konsep mereka nih. Idenya mereka walaupun cuma bertiga, bagus. Bagus. Terkonsep. Menjual, nice. Menjual. Wih, bisa skip nggak sih final ini? Semua aja jadi juara dah. Kasih netizennya nilai. Baru lihat dua aja dah. Speechless. Oke. Okay. Pak Dai minta arah dong, Pak Dai. Boleh? Ya, ambil aja. Itu bukan punya saya sih. Bikin gerah nih semua peserta nih hari ini, sumpah deh. Haji menembik. Ya oke okay, lanjut sekarang dari challenge-nya Made Bawo juga nih. Maria. Challenge Pak Dai mesennya. Wih, beneran challenge Pak Dai. Si vokalnya sih. Maria,
asik. Maria, juga Maria, Maria dan bangsa belai. I've seen this thing before. Sedap. Taruh lagi dah. Orang kan tidak menilai gitu loh. Kita nonton aja lah ya. Mereka menghibur semua. Beyond expectation. Oh, you gotta see her, Pakde. Bukan dengan bebindang, Pakde. Bukan. Bukan ya. Maria dekat bila lalu bila apa horor sebenarnya ya? Dia happy, tapi gimana sih warnanya horor? Gotik, ya gotik ya pada ya. Ya. Oh, mengikuti lirik lagu. Wih, aduh, ngerti malu nih. Ah, boleh break nggak? Boleh break. Tantangannya Pak Ade dilumat semua. Galungan kuningan, so far away. Jadi Maria. Nah. Bingung kan? Bingung. Bingung kan? Susah nak lagu-lagu itu nak. Aduh, aman PR-nya Miss Mia ya. Saya lihat, wih singkupnya enak. Sound gitarnya enak. Ada pattern-pattern yang memang saut-sautan gitarnya enak, 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 enak. Cuma ini bungkusan visualnya, memang Miss Mia memang packagingnya atau image-nya memang nyiptain horror atau gimana ya sebenarnya, cuma dari awal dari kemarin itu yang John Legend itu horror tak lihat tadi ini sekarang horror juga gotik cuma ada timpang di fashion aja saya lihat karena vokalis sudah all out jadi apa biarawatinya nah si band nih yang biasa apa umat ya mungkin ya karena kayak itu cuma nggak matching aja sih dikit kalau penyanyi latar yang dua udah matching sih udah sama-sama gini timpang sama gitu ya. Timpang di fashion aja sih saya lihat sama pengambilan video tadi ya geregetin dikit ya lagi dikit aja padanya sebenarnya karena beberapa frame memang kelamaan kayak terlihat sih karena beatnya itu aja kalau lagu overall saya nggak komen padi enggak, ya bisa bawain saya gitu ya Maria ya saya dengerin Maria ini zaman MTV SD tahu saya lagunya jadi ya signifikan juga dirubahnya sampai mismia banget sih aransemennya nih yang awalnya ngebeat jadi temanya jadi seperti ini lagunya. Sautan. Kalau Aji kok dikit komen sih gimana Aji? Saya kalau sudah lihat yang bug itu udah senyum-senyum. Bug semua. Kalau di Mobile Legend tuh bug tuh jelek, Aji. Bug itu ngelag. Bagus. Oh, bagus. Bagus netral lumbung di Bali. Bagus bingit gitu loh. Oke. Aduh.
Cuman di sini kalau menurut saya si Blondie ini kan ngebeatnya lagu ngebeat nih ya, artinya agak ngebeat. Di sini agak tempo lagunya agak kurang asik, jadi sedikit ya, ya artinya terlalu turun dia. Mungkin di diambil yang lebih mungkin ada unsur-unsur beatnya sedikit lah, asik menurut ya. Di tengah-tengahnya atau di belakangnya sekalian gitu. Ya itu sih menurut saya. Tapi udah asik sih, kalau itu memang musik itu susah emang kita menilai, karena musik itu kan sifatnya emang universal. Ya universal. Music is the love. Seni, jadi ya, tergantung mood juga kita dengar sebenarnya. Juga, music is the love. Sebenarnya kalau saya untuk menilai bukan bisa saya menilai musik. Gak bisa ya, sebenarnya. Ini kan udah bagus, jadi artinya nanti kan juga teman-teman netizen juga yang akan memberikan. Netizen yang harus nilai ini, bukan kita bertiga. Yeah. Kita cuma nilai kekurangan apa yang dikirimkan aja. Yeah. Video mungkin sama audio, record atau apapun. Ya siap-siap aja, siap-siap aja. Main sama kita nanti. Ya. Siap-siap aja ntar ada kejutan. Karena nanti kan juga yang jadi penentunya adalah komennya. Ya, netizen like sama komen pada. Ya, itu yang jadi 80-20 ntar ya. Iya. Wih, mes Mia. Oke. Okay. Ada PR. Aduh, ngeri. Mes Mia good. Enak. Mantap. Cikgu. Wah. Mau di gua. Jangan pedai kona. Berat ya. Melalui kerabu leleng, hilangnya minggu bayu. Jom aja, aku paling senang. Sedari halaman, biarlah kamu jalan. Bila dia sedekado berjanji. Pacang matamu rendi meja ni asik. Sarang bela di dagang kopi jeket ibu lele. Hilang hati ni ku kejari.
berubah ya. Berubah mantap. Doni harus tinggal deh. Kadek nyen ninggalin pasti luluh hati dong. Kadek pati sili. Kadek pati sili. Keren ya dia bisa. Wih. Itu seperti itu dan endingnya ya. Ya seperti ada. Wih. Dua lagu deh seperti ya, itu. Dua versi. Dua versi. Dua versi. Akhirnya ada unsur surprise juga ya. Ada unsur surprise. Keren. Pada aja ada komen duluan lagu Pak De nih. Bingung Pak De. Saya yang ngasih challenge justru terkaget-kaget. Oh iya, Ji yang ngasih challenge ini iya. Lagunya Pak De. Terkaget-kaget, artinya harapan sih ya Pak De nggak tersinggung dengan lagunya dia cak-acak, tapi ini dia cak-acak jadi lebih baik lagi ya. Lagi. Bukan lebih baik dari Pak De Bawo, maksud lebih baik dari harapan saya gitu loh. Saya pasti, expectation ya. Ya, ekspektasi saya, wah mungkin ada dia sebegini, tapi yang bikin saya surprise yang endingnya, endingnya sangat surprise. Ya kan awalnya dia orang dibawa naik kemudian kan, akhirnya terakhir drop abis, dropnya nggak mengecewakan. Iya. Langsung beda nuansa. Cuma kalau saya lihat Ji pengambilan video aja sih Ji, karena kalau jujur terus terang pengambilan video yang kemarin lebih optimal, lebih maksimal bagi saya. Memang sih sekarang bebas dari, apa lepas dari zona nyaman. Mereka berani ngambil take outdoor di luar studio. Di awal tuh Pak De, pas intro awal masih panjang kan? Oh, panjang ya. Jadi masih si vokalis yang lain tuh masih joget-joget, masih lama mau masuk tuh loh. Kayak bingung mau ngapain gitu. Jadi harusnya di pas mau awal masuk lagu aja ngambil pas habis ngopi ces ke vokal menurut saya nih. Karena pas di awal saya lihat tuh mau ngapain ya? Intronya, ngapain dia ya? Kalau menurut saya intronya kepanjangan ya. Kepanjangan dari awal ya. Mau ngapain ya? Mau ngapain? Saya debat-debat tadi. Sang vokalis kasihan. Itu udah lama lama sekali. Senior kenapa? Kayak ceper. Tuh ya. Trademark Pak De-nya ceper. Mungkin kayak lagu ceper ke depannya. itu aja sih. Sang vokalis. Karena di sini kan kita nilai visual juga. Kayak Vincent sama orang apa? Karena sini kan kita nilai visual juga. Karena nggak godok, kalau ngopi nggak cepet. Hancur. Kayaknya udah chemistry mulai pada ya cepet mulai. Aduh.
Nah, karena lanjut yang nah. Karena di sini kan kita nilai visual juga. Jadi harus kalian jangan lupa, kalian di sini itu ikut kompetisi. Ikut kompetisi ya harus maksimal. Kalau memang semangat ya harus pol, harus all out. Entah dari audio udah enak nih, udah enak banget sih audio. PR-nya visual aja. Gimana caranya manjain mata kita yang nonton nih, biar enggak kelamaan. Ah, boring, biar enggak ngeklik langsung. Boring. Ada situ gebas ya. Gitu aja sih PR-nya kalau menurut saya. Visualnya sih pada kurang difixin, mantepin lagi. Iya. Aja. Mudah-mudahan bisa ke final ya. Semua kayaknya bagus nih, Bang. Kita udah nonton 4-4-nya nih, semuanya keren ya. Saya suka nih aransemennya Gede Mudro, Pak De, karena ada unsur edani ya dikit dan saya kan suka main edan. Gila-gila ya, edan ya. Edan. Edan. Naik tong edan. Dagang kopi jegek. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini satu juga yang saya kasih challenge. Ini siapa kamu nih? mesti kasih saya surprise nih. Ini lagu benar-benar favorit saya. Tim saya ini. Pada Rensan ya, Ji. Ken Stephen ya. Saya sengaja suruh dia cover lagu ini karena memori saya banyak di sini. Kok bisa tarakat ini ya? Kok bisa kesana ya? Pintar ya? To make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you got to know. Find a girl, settle her down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Asik. Liriknya kayak nasihat orang tua, Kal. Nanya aja, oh. And I know that it's not easy to be calm. Ganteng. But take your time, think alone. Think of everything you've gone for. You will still be here tomorrow, but your things may know. Oh, cannot try to explain when I do it all the way again. It always be the same, same old story. Asik, saksofonnya. Yeah. Nggak salah, masih tim emot api. Yummy. Happy dia, man, ya. Happy. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a goal, shut it down. If you want, you can make it. Look how be, I'm old, but I'm happy. All the time that I cried, give me all the thing I knew inside. It's hard, but it's harder. I am.
Sejuk. bingung dah Pak Dema tuh Haji. Suara saya yeah. Masih kedengaran lah. Krishna Mangki. Best. Cheers, brother. I love your son. Ganteng. Gimana deh? Apa? Suara Sekar kan masih kedengaran. Saksofonnya itu loh. Yang itu padat. Sekarang padat, Pak Dek. Aransemennya padat. Aduh. Dewasa banget ya. Banyak yang diperbaikin mah dia nih, Pak Dek. Saya lagi tambah senang dengar lagu ini. Asik. Agaknya sab, agaknya good job, Krishna Mangki, good job. Wih, pas banget mah cuacanya yang mendukung ini. Gimana, Ji? Kalau Cat Stephen nonton gimana kira-kira, Ji? Masih hidup Cat Stephen, Ji? Masih. Kalau dia nonton gimana kira-kira? Sesak, dia mau nangis kan? Kena ya, ini liriknya. Kan, ini kan liriknya cerita tentang bapak sama anak. Father and son. Meet a girl. Find a girl. Kenapa, Ji? Are you okay? Kok kayak mau nangis? Kok aja? Kayak sedih. Ada cerita apa, Ji, sama lagu ini, Ji? Mungkin bisa cerita dikit lah, Ji. Dikit-dikit aja. Angkat sama orang tua aja. Asik. Oh gitu, siap-siap. Thank you, Krishna Mangki. Sudah, apa namanya? Sudah menginspirasi. Sudah menghibur Tua Haji hari ini. Asik, sudah flashback. Good job, brother. Cheers. Punya hasil ragon ya. Jadi kan minum marah. Rah, wapen baru lagi minum marah. Ada yang saya minum aja. Ada aja ya. Brother Jog. Jenggot Uban. Kebakaran jenggot. Challenge ragonnya pada. Challenge. Ya. Bagus enggak? Hijau langit tuh. Oh mati. Bagus intro ya. Karena ganti baju. Yeah.
Good job, brother. Good job. Asik. Kaki-kaki tunggu sama bos. Dan di skip sang nih, buat penilaian ada di skip sang. Dan anak-anak sampai gitu. Aduh, ya. Happy sekali Pak De, nuansanya Pak De. Mana? Wih, video klipnya bagus. Nuansanya dapet, ceritanya dapet. Apa men PR-nya ya? Kita di sini ditugasin buat nyari PR-nya sebenarnya. Kenapa ya? Abi. Apa dong ya di komenin ya? Lagu yang sederhana, yang sesimpel itu bisa diubah dengan aransemen yang padat. Yang padat. Padat meraya, aransemennya. Sulingnya juga udah sibuk nih dari tadi. Gitarnya bagus aransemennya. Balian yang cimliang cuak. Balian yang cimliang cuak. Ada ceritanya juga ada. Jadi intro awal tuh kita udah dibawa Bali banget. Saya ngasih challenge kan pingin lihat Brother Jok jadi Bali banget kan kemarin sempat nih. Biar nggak ke British sekali, bus Indonesia sekali. Karena di Made in Bali saya pingin ada yang nuansa Bali lah. Kayak R&B tadi juga ada nuansa Bali. Bagus-bagus nih. Udah ngakan sih. Cuma klimaksnya aja sih tadi. Kenapa ada kan orang yang PR lagi. Ya mungkin ada highlight-highlight yang lain. Kalau editing video udah bagus sih tadi di awal-awal. Cuma klimaks yang akhir-akhir aja sih. Agak sedikit bosan sih. Dikit aja. Gitu aja. Kurang dipoles dikit aja. Pas. Visualnya. Visualnya saya bilang. Kalau audio udah mantep. Tapi semua kembali pada like dan komen. Iya. Balik ke like dan komen lah nih. Kita udah nyerah ini udah tak taruh nih. Iya. Semua udah bagus-bagus pada saya ke sana nilai pada. Aduh, jago-jago sekali. Mantap. Anak muda Bali jago-jago sekali. Bali, Bali. Ternyata Bali banyak potensi ya. Sangat Pak De. Sangat sekali. Lanjutkan ya. Sebenarnya udah juara semua. Iya, udah juara semua. Kalian udah juara di hati kami semua nih. Nggak tahu nih, kalian harus ngambil hatinya netizen sekarang. Iya dong. Iya. Betul. Oke, kita lanjut yuk ke Rio Billy. I love you. Lagunya Pak Des, aneh nih. Ah. Slip Knot aja. Intro di Slip Knot nih. Thank you.
Lagu saya selendang lu. Kita diving lah. Asik. Ada ceritanya ya. Ush. Pertemuan Glamor. Wah, gue banget nih. Gue banget. Wantara asli. Siang banget nih. Wih. Emosinya benar-benar dapat. Idang gitu kalau enggak sama deh. Benar-benar tidak disangka. Tapi mulai bahaya menaane galau balik nih pedes. Bahaya. Bisa nues-nues limo nih. Bisa nyebur bisa. Udah nyampe nih. Cerita lagu pun nyampe nih pak deh. Bebakat galau nih pak deh. Emosinya udah bakat galaunya dan kan tuh dari segi dari aransemen musik juga lebih garang jadi. Slip note aja nih. Wih. Damn. Aryo Billy nih. Wih. Mantap men. Video klip ini namanya. Tadi unsur surprise nya yang tadi yang saya minta ulang tuh ini misi cewek misi cewek ada backing ya backing serem ada. Serem tuh wih bagus bagus Aryo Billy bagus sekali speechless kan bang menit bisa nilai Ben ya tapi semua kembali kepada kembali kepada netizen jempolnya netizen ya. Kita sebenarnya kalau nilai semuanya bagus tapi nih cuman ya cuman enggak deh. Sangat disayangkan misalnya ada apa salah deh? Satu atau dua atau tiga harus yang harus tidak lolos tidak ya? Lolos ya, itu namanya juga pada, kompetisi Pak De ya. Ada menang ada kalah itu biasa kita harus jadi kita ambil hikmahnya berproses Pak De. Mereka berani tampil ini udah berproses udah berani show up udah berani nunjukin bakat yang mereka punya ke halayak banyak itu udah sangat bagus sekali Pak De. Benar nih berani tampil. Apalagi kalian di Bali aja ini loh ada akomodasi yang kayak gini udah gampang banget kalian tinggal ikut tinggal PD tinggal nah munculin PD itu kan jak luar biasa sebenarnya bisa tampil di sini nice very nice sangat nice Aryo Billy nice. Aras Loki good job mantap menseng lolos ya melalui ke Sudono Pangis jak boker jangan ben pas sama lonjak Pak De cuma ayo kan nah pilih Aryo Billy ya Pak De pejak boker tadi jak tadi masa mundak merege-rege tadi mundak party-party aja tadi next om next. Asik, ciao adios. Ciao adios. And Marie! Cologne! Ya, kalau itu satu color. Oh.
jadi mabok tipsi-tipsi gitu lihat. I'm onto you, yeah you. I'm looking at the world. I saw you with her. Oh, jadi, oh, di rumah jadi game ya? Oh, ya. Wow. Nice, Psycho Bere. Soalnya enak banget loh. Kentuknya. Enak. Soalnya enak pada ya. Visualnya juga. Wow. Kemudian naik. Jadi Hasan dan Cuan. Wah, ada dirubah ya liriknya. Oke, mungkin karena yang bawain cowok, Pakde. Harusnya her jadi him. Jelas kalau dia bilang her, him kan laki-laki dong. Itu dah. Berarti dia punya inisiatif buat ngonsepin bahwa oke, okay, iya. Kita rubah aja bawa kayak oke. Okay. Nice. Betul ya. Entar. Makanya nanti saya nyanyi kok lain liriknya. Kayak colon. Oke. Okay. Nice, nice, nice. Nice. Mantap visualnya. Ya cuman. Dong, yang nyanyi cuman kan nih. Cowok, masa him sih? Iya, iya. Pantas-pantas tadi. Gagal. Ya, him, ya, ya. Him, terong-terongan ya. Dong. Ya, soalnya kalau lagu aslinya kan yang cewek nyanyi soalnya dia. Kalau yang beruan baru him, ya, kalau yang laki her gitu. Yang bikin video klipnya siapa ya? Boleh minta kontaknya. Nah, saya kembali kasih kontaknya Pak Ade. Bagus Pak Ade, aku juga mau. Ya. SOB juga mau dong, dia Pak Ade masih kayak gitu. Cuma gini Ji, kenapa saya tanya itu? Berarti mereka ini punya inisiatif buat sampai mikirin sedetail itu di lirik, di film. Iya, betul. Ketika rubah lirik untuk cocok pembawaannya yang cowok yang bawain. Iya, karena dia pasti bisa berbahasa Inggris. Iya, pasti bisa bahasa Inggris. Terus saya enggak kepikiran. Jauh kok Ji, ubahannya signifikan sekali ini dari lagu aslinya. Lagu aslinya ada kalau vokalnya Emery itu memang ada refree G-nya dia dikit cewek tapi bagus. Nice, keren. Waduh, gue dapat wildcard nggak ya? Dapat wildcard nggak ya? Aduh, tadi Aryo Billy keren, R&B, Laksmita, Mesmia, Gede Mudra, Krishna Mangki, Brother Jok. Wih, keren. Wah, bisa nambah nggak wildcardnya Om jadi 6? Semua aja nggak sih? Selanjutnya ya. Damn. Cemplon moglong, weh, lagi najin ya. Wih, zumai, bimu zumai. Aduh, ini sih tayangannya 18 plus nih. Awas anak-anak nonton. Yeah.
Padahal hujan yang tambah gerah dan yang balik video. Jalan menjalan, jadi jalan menjalan berusaha saya. Janji beli, resna sayang, resna sujadi. Kita masih ilo, saja satya nyaya. Nyamuk-nyamuk. Pilih ya, pilih. Ini cantik kan masuk. Ini kurus kan masuk. Berang-berang. Tapi tapi kalau Gus Wiranto ini live, engkau ada di minus one dan pada ya. Minus one jadinya. Pada enggak dia langsung main ukulele berarti ya. Itu PR berarti ya. Baik. Aduh, coba. Aduh, Ji, lagunya Aji nih, Ji, kita Aji. Masa mau latar Sumba, Ji. Sama promosi itu. Oh, sponsornya jadi gym ya, tempat gym. Gym. Setelah sebelumnya bengkel, kedua outlet, jadi gym. Oke. Okay. Anti mainstream ya. Anti mainstream. Cuma di sini menyanyinya Ji Gus Wiranto nih ngemas visual ini. Oke lah, audio oke. Kita ngumpul bareng tanpa lihat visual, main taruh api YouTube chat Gus Wiranto enak dengerin. Cuma kalau kita lihat visualnya dari keseluruhan dari video-video sebelumnya bosan Ji. Gitu-gitu aja. Dia minim unsur surprise menurut dia. Kalau menurut saya nih Gus ya. Saya jadi juri harus ngasih PR sih sebenarnya. Yeah. Jadi menurut saya sih gitu, ngebosenin sih, kurang ada unsur surprise, ada memang yang bikin agak, wih, kok bisa gini ya, yang gitu, yang bikin kita kaget. Jadi monoton kalau menurut saya kalau. Jadi kreativitasnya, kreativitas iya. Apalagi Gus Wiranto di sini visual kan ngambil konsepnya itu parodi. Jadi parodi itu sebenarnya harus fresh lawakannya tiap nyuguhin produk itu harus fresh. Iya betul. Nggak boleh monoton gitu-gitu aja. Setuju. Bakalan bosan ntar. Kayak gitu sih Gus. Yeah. Oke lah audio tanpa visual enak, enak banget malahan gubahan lagunya bagus sekali. Cuma ya kalau kita di sini main visual, mungkin Gus Wiranto harus mikirin lagi deh. Karena kontestan yang lain, saingannya Gus Wiranto yang lain, mereka pada ngemas visualnya itu memang ngagetin kita bertiga di sini, ngagetin netizen juga pastinya. Itu Gus, jangan lupa kamu ikut kompetisi di sini. Jadi harus all out. Harus all out kalau memang serius ikut kompetisi. Ya. Gitu Gus. Menurut saya sih kalau Aji mah Pak Dedah. Silakan dah. Cemplungan mah Bang. Ya, mudah-mudahan aja masuk final. Tapi Aji puas. Cemplungan mogloknya Aji diubah jadi gitu puas. Ya, oke, okay, so far oke okay lah. Jadi kan penilaian netizen juga ya. Okay. Ya, nah, kalau dari Aji pribadi. Nah, saya tanya nih. Iya, seperti kita bahas tadi artinya kurang surprise lah itu. Okay. Kurang surprise lah. Masih lempom ya. Masih gitu-gitu lempom. Aja modelnya ya. Pikirin ya, Gus. Tapi harus pikirin gitu. Gus. Apalagi Gus Wiranto subscriber sama followernya banyak nih. Iya, iya. Harusnya gampang dapat like. Iya. Pade ada enggak? Enggak. Pade kayaknya lapar. Lihat yang moglom-moglom ikut lapar, Pade. Ya, pengen moglom. Jangan, Pade. Nggak seksi, Pade, di panggung. Tadi itu yang menarik itu ya pas ibu-ibu akan minum bulu situ hanya bangun. Kayak film Markov dulu, Pade, kayak Parnas. Tapi so far, Gus Wiranto signifikan sih menurut saya. Itu fresh-nya tuh, itu fresh. Ya, ceplon moglomnya dari Gus Fensia Gus Wiranto bagus sekali. Ya. Sumpah bagus. Oke. Okay. Made in Bali nih bikin speechless. Cheers dah.
Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, setelah kita berpanas-panasan berdarah-darah, sudah kita saksikan sembilan-sembilannya semuanya bagus, semuanya keren. Nah, dari saya ini ada catatan khusus Laksmita Devian. Itu yang tadi ngambil ininya, challenge-nya Blima Dewawo. Challenge-nya Blima Dewawo. Nah, jadi karena dari awal saya lihat ngasih surprise-nya bagus, terus surprise-nya bagus. Jadi wild card saya berikan kepada Laksmita Devian. Selamat Laksmita. You guys good. So good. So good. Far away. So far away. Udah pada duluan dah. Aku bingung pada. Oke. Okay. Dari kebingungan ini, kebingungan ini kita jadikan lagu saja kebingungan. Iya, saya mencoba memberikan apa namanya? Wild card. Karena saya sangat dari awal saya ngefans sekali sama band ini. Karena memang jiwa saya itu. Ah, sih. Saya suka hardcore, yang saya mana suka ya? Musik-musik candas. Oh, sih. Yeah. Yang mana ya? Kira-kira yang mana dia? Yang mana ya? Yang nyanyiin lagu cover Kalangin Kastel. Wih, Slipknot? Ya. Yeah. Are You Billy? Are You Billy? Wih, tim saya yeah. Tuh nampak. Eish. Sekarang deh, yeah. Teman. Wah, nice. Karena tapi bingung, memang semua bagus, tapi saya harus memilih di antara signifikan ya. Sekian, ya. Nice, pilihan yeah. Pandai bagus. Nice. Are You Billy? Are You Billy? Terus? Kalangin Kastel. Kalangin Kastel. Pilihan saya? Aduh, siapa ya? Jujur terus terang, saya nggak bisa milih kalau wildcard gini. Cuma ya mau gimana, rules-nya harus gini, harus ngasih wildcard. Mau gimana juga, ya harus kita ikutin kan. Ada rules, ada memang kompetisi, memang ada rules-nya. So, jadi saya masih bimbang. Ada dua pilihan untuk saya ini. Yang memang enak di hati saya. Memang sangat bagus sekali di hati saya memang. Dari visual, dari audio recordnya, dari signifikan dia ngerubah challenge yang kami berikan, dari ya segala semuanya pokoknya. Jadi terserah netizen dah ntar dah. Wih, kasih tahu nggak ya? Nggak. Lama boker bingung. Oke, saya pingin lihat R&B next stage, next round. Saya pingin lihat R&B pokoknya. Karena banding adoin nih live, Pak De. Saya yeah. Banding adoin ini live. So, saya kasih R&B wildcard-nya dari saya. Oke. Okay. Saya pingin R&B next. Check it out. Oke, semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan sudah menyaksikan video ini sampai habis. Made in Bali cover version. Pokoknya... semangat. Jangan lupa, kalau kamu ingin ikutin jagoanmu sampai mana, sampai final nanti, subscribe channel YouTube-nya @InsideID di @InsideID Official. Dan juga follow Instagram serta Facebook-nya @InsideID. Jadi like dan komen kamu sangat berarti buat jagoan kamu menuju ke tahap selanjutnya. Dukung ya. Sampai jumpa pada Made in Bali cover present selanjutnya. Yeah. Keren semua, sumpah.